أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. فكره بالشر ينبطل كان أعمال نغام أبدا. شيرين شيرين الله شيرين يعني كنا تجسكان. Kita orang masuk Islam, start-start masuk Islam, kita ajak apa? Patut ajak apa? Tauhid. Tapi sebahagian orang dia ajak apa? Tajwid. Sebab tu dia, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia baru masuk Islam, ashadu la ilaha illallah. Oh tak betul. Kena panjang sikit. Ashadu an la. Duduk perbetul tajwid bukan tu. Biar dia tak faham makna pun, dia nak kira pembetul tajwid. Macam saya cerita tu, kes. Ha, satu kes. Dua hari, tiga hari, dia pergi masuk Islam tak boleh. Pasal dia tak boleh nak sebut. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia kata sebut tak betul. Orang masuk Islam bukan dengan sebutan. Orang masuk Islam dengan akidah, akidah. Dia sebutlah kalau dia boleh sebut. Tapi kalau dia tak boleh sebut tapi dia beriman dengan inti kandungan itu, dia mukmin. Sebab tu kita salah dalam banyak perhitungan. Di sudut akidah kita salah. Bila orang masuk Islam, akidah ni yang perlu kita ajar. Masuk-masuk Islam, kita pergi ajar fiqah. Bab ambil wudu. Bab perkara-perkara pada menyatakan jenis-jenis air. Dua minggu tak ambil wuduk lagi. Inilah bab pada menyatakan jenis-jenis air. Air telaga, air perigi, air laut, air salji, air apa. Last sekali macam saya kata, dua minggu kemudian, start kita nak ambil air apa ustaz? Air apa mau kita ambil ini wuduk? Kita ambil air paip. Kalau air paip, bab dari dua minggu lepas lah. Tak payah duduk pusing jauh sangat. Tapi kita nak tegakkan silibus kita tu yang kita tak tegakkan akidah. Maka kadang-kadang dia syirik. Dia masuk Islam tapi dia masih melakukan amalan yang syirik. Tak usah yang masuk Islam, yang tak masuk Islam, yang baru masuk Islam, yang lama pun. Nega tak laku pun hantu, menega laku pun hantu. Allah. Akidah, akidah. Kena bersihkan